STB. Dari kelas lagi kurikulumnya. Kelas 3 SD. Oh, ya. Tapi kan 3 tahun dong. 3 tahun ya? Kelas 3 SD sudah mulai merayu. SD sudah ada? Sudah. Oh. STB. Nah, pelajaran kita ini berubah-ubah ya. Sudah ada PMP, Bintang Moral Pancasila berubah. Sekarang PPKN. Itu juga ada PKN dan sebagainya, macam-macam ya. Nah, jadi dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini pernah ada Darul Islam DI. DI dan PDI, Tentara Islam Indonesia Darul Islam ya. Dengan tokohnya Tarto Suryo dan lain-lain. Baik, jadi tadi sudah kita jelaskan bahwa di dalam fikih ada istilah Darul Islam wa Darul Kufur, istilah yang syar'i, ya. Istilah yang bid'ah atau yang baru atau yang dibuat-buat oleh kelompok orang, atau istilah yang diciptakan orang-orang DI atau DI Indonesia, bukan ya, tapi memang istilah. Jadi ada dua, Darul Islam dan Darul Kufur. Negara Islam dan negara kafir. Dua istilah. Berarti kalau kita Darul Islam ya Darul Kufur. Negara itu dihukumi kalau dia bukan negara Islam pasti negara kafir. Kalau tidak negara kafir dan negara Islam, ada dua aja istilah. Ada yang lain, ada yang tengah-tengah. Bukan jadinya. Indonesia bukan negara Islam, bukan negara kafir. Akhirnya negara yang bukan jadinya. Nah. Ya, baik. Nah, jadi nanti dari pembahasan ini, atau penjelasan ini, kita juga tidak bisa menghukum ini Indonesia itu negara Islam bukan. Islam atau negara kafir. Sehingga kalau umpama negara kafir, kita perlu membentuk negara Islam, Darul Islam namanya. Baik, itu yang pertama, istilah Darul Islam dan Darul Kufur. Nah, sekarang definisinya ini penting. Ya. Darul Islam itu apa? Darul Kufur itu apa? Para ulama, baik untuk definisi ya. Para ulama berbeda pendapat tentang indikasi yang dijadikan patokan dalam menghukumi suatu negeri. Apakah negeri itu negeri Islam atau negeri kafir? Jadi indikasinya, ya, muasofatnya, sifat-sifatnya, atau kriterianya untuk menetapkan negara Islam, negara kafir itu, para ulama berbeda pendapat. Ketika mereka sudah sepakat bahwa istilah, dua istilah ini, negara Islam dan negara kafir itu sepakat, tidak ada perbedaan. Cuma nanti perbedaannya dalam masalah kriteria. Apa saja kriteria, apa saja yang dapat kita jadikan untuk menentukan negeri A, negeri B, Islam atau kafir, termasuk Indonesia umumnya. Nah, itu terjadi perbedaan pendapat. Kebanyakan ulama, mayoritas
Mayoritas ulama berpendapat bahwa indikasi yang dijadikan patokan dalam menghukumi suatu negeri apakah negeri itu negeri Islam atau negeri kafir adalah nampaknya hukum-hukum Islam. Nah, ini penting. Ini sekali. Ini mayoritas ulama. Jadi mayoritas ulama berpendapat bahwa patokan atau kriteria yang dapat kita apa yang dapat kita jadikan sebagai patokan untuk menentukan negeri Islam atau negeri kafir adalah tampaknya hukum-hukum Islam. Apabila hukum-hukum Islam itu tampak, maka itu dalam negara Islam. Nah, itu yang pertama. Berikutnya, tetapi kemudian mereka berselisih dalam tafsir dari hukum-hukum Islam yang menjadi pembeda antara dua negeri ini. Jadi jelaskan indikasi atau kriteria yang dijadikan patokan itu adalah tampaknya hukum-hukum Islam. Nah sekarang hukum Islam itu apa? Ya, hukum Islam itu apa? Ini para ulama berbeda pendapat lagi. Apakah hukum Islam itu seperti yang dipahami sebagian orang? Kalau dengan hukum Islam atau syariat Islam itu qisas, rajam, apalagi pak, cambuk, kancung, seperti di Aceh umpamanya. Di Aceh itu kan ada beberapa waktu yang lalu di Metro TV ya, diceritakan tentang hukum cambuk. Jadi yang dikenakan hukum cambuk itu para pelaku judi, maisir di berdasarkan konon Aceh. Di Aceh itu memang Aceh itu khusus ya dia. Di Aceh itu nggak ada pak DPRD, adanya DPR, DPR Aceh. Untuk provinsi itu tidak disebut DPRD, tapi namanya DPR Aceh. DPR, nah kabupaten nggak tahu, cuma kalau yang provinsi namanya DPR Aceh. Unik, nggak disebut DPRD, jadi DPRA. Jadi yang diberitakan itu Pak Soeharti orang yang dicambuk. Nanti yang dan dia ada kan? Nah, pacaran orang yang pacaran dicambuk, ya. Apalagi kalau membunuh dibunuh kan belum ada. Belum ada ya? Gak tahu apa sudah sampai saya tinggal itu apa nggak tahu apakah hukum cambuk aja yang diberitakan atau gimana ya. Nah, jadi ala kulli hal akhi, yang terbayang di benak sebagian orang yang namanya hukum Islam itu seperti itu. Jadi kalau ada hukum cambuk, hukum kisos, hukum raja, ya itu berarti berlaku tuh hukum Islam. Kalau nggak ada nggak berlaku. Nah, ini para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum Islam yang dimaksud tadi dan dijadikan sebagai patokan ya. Tampaknya hukum-hukum Islam. Nah, apakah yang dimaksud dengan hukum Islam tadi adalah sikap-sikap dan amalan-amalan waliul amri, itu waliul amri ini penguasa, dan ataukah yang dimaksud adalah amalan-amalan penduduk yang tampak. Nah, jadi dua nih. Jadi yang dimaksud dengan hukum Islam itu apakah penguasanya? Jadi kita menilai penguasanya yang memang menerapkan syariat Islam, hukum atau menerapkan hukum Islam, atau kita melihat
amalan penduduknya. Yang dikuatkan oleh mayoritas ulama adalah amalan penduduk atau perbuatan penduduk, bukan penguasa. Jadi patokannya penduduknya. Jadi, nah, kesimpulannya, negara Islam itu adalah negara yang di dalamnya tampak hukum-hukum Islam yang dijalankan oleh para penduduknya, walaupun penguasanya tidak menerapkan syariat Islam. Nanti kemudian yang jadikan indikasi di sini dari hukum Islam itu adalah syiar-syiar Islam seperti sholat lima waktu, sholat Jumat, dan sholat Id. Sholat lima waktu, sholat Jumat, dan sholat Id. Baik, ini pendapat mayoritas ulama ya, yang dijadikan sandaran untuk menetapkan status suatu negeri. Sekarang dalilnya, ini bukan tanpa dalil, dalilnya kuat. Yang pertama hadis Anas. Hadis Anas, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghiru idza tala al-fajr wa kana yastami'u al-adhana fa in sami'a adhanan amsaka wa illa aghara. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyerang daerah musuh. Ketika terbit fajar, beliau menunggu suara azan. Jika beliau mendengar azan, maka beliau menahan diri. Dan jika tidak mendengar azan, maka beliau menyerang. Ya, azan patokannya. Penyerangan dilakukan menjelang fajar. Tunggu dulu. Kalau terdengar azan, Rasulullah menghentikan serangan. Apabila fajar pun enggak ada azan, serang. Nah, ini hadis Anas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah negara Islam itu hanya ada di zaman Nabi itu aja? Ya. Itu pertanyaannya. Tidak. Ya. Tidak seperti itu. Hukum hukum Islam itu berlaku sampai akhir zaman. Oh, itu maksudnya. Jadi begini. Pada waktu itu kan Islam sudah tersebar. Tentu saja ini bukan di awal-awal Islam. Ya, mungkin sudah berjalan sekian lama. Nah, kemudian pada saat itu ada yang mungkin berikan keterangan. Islam itu sudah tersebar, sudah tersebar. Kemudian ada daerah yang sudah menerima Islam. Nah, pada saat itu barangkali Rasulullah SAW tidak mengetahui kalau itu sudah apa namanya penuh Muslim. Jadi pasukan diarahkan ke sana, ternyata terdengar suara azan. Wah, ini berarti Islam sudah sampai. Seperti itu yang saya pahami ya. Jadi ini tentu saja bukan di awal Islam ya. Jadi di Islam itu sudah mulai menyebar. Sebagaimana kita baca dalam sirah, Rasulullah SAW mengirimkan pasukan, mengirimkan surat kepada penguasa seterusnya ya, untuk ekspansi dakwah. Jelas ya bahwa ini
Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyerang daerah musuh ketika terbit fajar. Beliau menunggu suara azan. Jika beliau mendengar azan, maka beliau menghentikan serangan atau menahan diri, amsaka, menahan diri. Nah, tetapi apabila beliau tidak mendengar azan, maka aghara, beliau menyerang. Memangnya tidak ada alat sama mana segala aja mas, kita tinggal menjauh. Yang dulu. Prosesnya. Enggak tahu dulu tuh. Ya orang azan di menara-menara. Menara. Tapi ada yang meriwayatkan Ummi Maktum itu satu kan mendengar azan para sahabat itu 3 km benar. Dalam jarak Ummi Maktum, Ummi Maktum dari rumah ke Masjid Nabawi itu 3 km mendengar. Terdengar suara azan ya. Mendengar azan. Berarti luar biasa suaranya. Kalau kita 3 km sekarang itu kan apa? Pengeras suaranya hampir-hampir kan terdengar. Hampir tidak terdengar. Itu apa rahasianya? Kan untuk ya, itu salah satu apa namanya? Kondisi. Terus satu hal yang menyebabkan mengapa suara begitu jelas ya. Baik, sekarang kita dengarkan komentar para ulama seputar hadis ini. Bagaimana para ulama memahami? Penting. Imam Nawawi. Ya. Ini karena ini hadis dari Bukhari Muslim. Kemudian Imam Nawawi itu mensyarah. Kalau Imam Bukhari itu kan Sahih Bukhari disyarah oleh Ibnu Hajar. Dalam kitabnya Fathul Bari. Imam Nawawi mensyarah dalam syarah Muslim karena hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa azan menahan serangan kaum muslimin kepada penduduk negeri tersebut. Azan menahan serangan kaum muslimin kepada penduduk negeri tersebut. Karena sudah katakan, karena azan tersebut merupakan dalil atas keislaman mereka. Terdengar suara azan. Jadi kami sebagian dari muslim. Nah, apakah itu di masjid atau di langgar kan ada suara azan, yang penting ada suara azan. Ada suara azan. Sekarang harus di tempat Pak Jumat belajar dulu namanya. Di Australia Pak Jumat. Itu masjid banyak. Kota itu paling 5. Di kota di ibu kotanya. Di Brisbane. Dan Brisbane itu besar ya kotanya. Enggak terlalu besar. Dia apa kotanya itu apa banyak terpencar-pencar itu sebenarnya, walaupun di city-nya sendiri nggak ada masjid di pusat kotanya. Brisbane itu nama negara apa, nama apa? Negara bagian negara bagiannya Queensland, ibu kotanya Brisbane. Nah, di ibu kotanya aja nggak ada masjid ya, nggak ada masjid di pinggiran adanya. Jadi kita keluar dulu dari apa bukan dari daerah kota itu, keluar nyebrang sungai agak berapa kilo baru ada masjid. Ada. Aja di pemandangan tuh pengeras suara pak. Lebih mudah memahaminya. Soalnya yang Queensland itu kabupaten. Apa yang nah, kabupaten? Belum ada. Jadi cuma ada 5 ya. 5. Satu negara bagian cuma 5. Enggak, usut umur negara banyak. Maksudnya di kota Brisbane itu Brisbane dan sekitarnya. Nah, sekitar 5. Cuma 5 saja. Nah,
Nah, kemudian masjid itu boleh enggak azan? Boleh, tapi masalahnya selama ini Anda dengar azan itu waktu di dalam masjid. Jadi mungkin kayaknya enggak keluar. Enggak boleh ya. Sekarang. Tapi kalau di Bali itu negara itu saya bebas apa? Di Bali ini bebas. Baik di kotanya apa di apa lagi di negara di Bali kan negara Islam karena itu dipersilakan Hindu aja kalau di sana itu kan kalau suara itu mengganggu tetangga itu bisa lapor polisi. Oh kayak gitu nyetel musik aja kan? Ya. Apa? Mana aja.